Dan pelajaran hari ini tentang at-ta'rifu bin nafsi. Perkenalkan diri. Coba, kalian kan sekarang punya teman baru. Apa ya teman itu namanya? Apa yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Naam, shadiqun. Apa? Shadiqun. Shadiqun adalah teman laki-laki. Shadiqun. Shadiqun. Ana shadiqun. Indi shadiqun. Saya punya teman. Ismuhu. Man ismuhu? Ismuhu Zidan. Al-misal ismuhu. Man ismuhu? Ismuhu Zidan. Naam. Summa man? Indi sadiqati. Indi sadiqati. Sadiqatun. Sadiqatun. Ma'anahu teman perempuan. Kemudian apa lagi? An anta. Kalau ke laki-laki an anta. Kalau ke perempuan siapa? An anti. Anti kamu perempuan. Anta kamu laki-laki. Ya. Contohnya misalkan Mas Muka. Siapa namamu? Contohnya siapa namanya ya? Ismi Imam. Ismi Imam. Kalau ke perempuan, Mas Muki. Naam. Ismi Naisha. Naam. Ismi Naisha. Jadi kalau ke laki-laki bilangnya an anta. Mas Muka. Min aina anta? Dari mana kamu? Gitu. Min aina anti? Dari mana kamu perempuan juga. Jadi kalau teman namanya shadiqun. Teman laki-laki. Kalau teman perempuan shadiqatun. Kemudian kalau murid apa yang murid? Tilmidun. Naam. Tilmidun murid perempuan laki-laki. Kalau tilmidatun murid perempuan. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau misalkan ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan, ahlan bik. Sabahul khair, jawabnya apa? Sabahun nur. Naam. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Jadi ini judulnya tentang perkenalan diri. Ana, anta, anti ya. Kemudian Muhammad, Aisyah. Kalau anta Muhammadun, anti Aisyatun. Naam ya. Ihfadu. Hafidtum jami'an. Naam, insyaallah hafidna. Baik, kita mulai kita ulang sekali lagi ya yang tadi at-ta'rifu binafsi. Dengarkan baik-baik, semoga bisa dihafalkan dan difahami. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan bik. Sabahal khair, jawabnya sabahan nur. Masa al khair, jawabnya masa an nur. Ana itu saya, anta anti itu kamu. Ila liqa, ila liqa, jawabnya masalamah. Shadiqun teman laki-laki, shadiqatun teman perempuan. Tilmidun murid laki-laki, tilmidatun murid perempuan. Insyaallah ya semuanya sudah hafal, insyaallah bisa dipahami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.